Salah seorang mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, "Ya Rasulullah, keluarga saya ini memusuhi kepada saya. Saya sambung dia, dia putuskan. Saya beri dia, dia pun tidak indahkan. Setiap kali saya berbuat baik, dia pun tidak pernah mengindahkan perbuatan baik saya." Yakni memberitahukan saya ini dah banyak berbuat baik, dia tak berbuat balas baik dengan saya. "Bagaimana wahai Rasulullah?" Yakni dia bertanya, "Adakah boleh saya buat benda sama macam dia?" "Dia putus, kita putus." Macam zaman kita sekarang, ramai orang, dia tak datang ke rumah kita, kita tak perlu datang. Kita larang kita punya keluarga untuk pun datang. Kita larang kita punya jiran untuk datang. Karena apa? Karena dendam dengan orang yang kita tak suka dengan dia. Ini membalas keburukan orang dengan keburukan. Tidak ada sikap yang lebih baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita melebihi daripada sikap ihsan yang perlu kita tunjuk kepada dia, karena itu adalah merupakan sifat taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, tidaklah menyikapi kepada orang yang berbuat jahat kepada kita yang lebih baik dengan kita mentaati Allah dengan berbuat baik kepada dia. Janganlah kamu menyikapi kepada orang yang bermaksiat kepada Allah dengan berbuat jahat kepada kita. Janganlah kamu menyikapi kepada orang yang bermaksiat kepada Allah dengan berbuat jahat kepada kita. Berbuat jahat kepada kita kan maksiat kepada Allah, ya kan? Janganlah kamu menyikapi orang yang bermaksiat kepada Allah dengan berbuat jahat kepada kita dengan yang lebih baik kamu mentaati Allah dengan berbuat baik kepada dia. Yakni kalau dia bermaksiat kepada Allah dengan berbuat jahat, balaslah dengan kamu berbuat taat kepada Allah dengan berbuat baik kepada dia. Itu sikap yang perlu ada kepada seseorang bila mana menyikapi orang yang berbuat jahat kepada kita, untuk tidak memandang kejahatan orang pada kejahatannya, tetapi melihat kepada kejahatan orang untuk menyikapinya dengan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tengok silapnya orang, kejahatan orang, dia akan dendam dan marah. Tapi kalau kita melihat kepada orang yang berbuat jahat, ini orang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada kita. Karena kita dia bermaksiat, maka janganlah kita buat benda yang sama macam dia dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaki ataupun berbuat jahat kepada orang tersebut.